Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-hadithu as-sabi'u asyar. Hadis ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah katab al-ihsana ala kulli syai' فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواه مسلم. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aush. Perlu diketahui bahwasanya kalau kita mendengar nama Abu Ya'la di dalam kajian-kajian keislaman, ini paling tidak ada tiga orang yang berbeda. Yang pertama adalah yang kita bahas, dia sebagai perawi hadis ini, yakni Abu Ya'la Shaddad bin Aus al-Ansari al-Khazraji, Ibnu Akhi Hassan bin Thabit, Syairun Nabi. Jadi ini orang Ansar, sahabat, anak dari pamannya Hassan bin Thabit. Beliau ini wafat tahun 58 Hijriah, atau yang jelas kurang dari 60 Hijriah. Karena banyak beberapa riwayat yang berbeda tentang tahun wafatnya beliau ini. Jadi Abu Ya'la dalam hadis ini. Kemudian ada Abu Ya'la yang lain yang wafat tahun 307 Hijriah. Ini juga seorang al-imam al-hafiz, ya, Syekhul Islam, Ahmad bin Ali bin Musanna At-Tamimi Al-Mausili. Jadi Abu Ya'la Al-Mausili. Kalau yang awal tadi Abu Ya'la Al-Ansari. Ini penulis juga ahli hadis. Kemudian yang ketiga ada Qadi. Jadi Qadi Abu Ya'la nama aslinya Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Al-Farra. Jadi biasanya disebut Abu Ya'la Al-Farra. Ini wafat tahun 458 Hijriah. Salah satu ulama mazhab Hambali. Ya, innallaha katabal ihsan. Kataba di sini maknanya tolaba, menuntut. Wa aujaba, dan mewajibkan. Jadi Allah Ta'ala itu telah mewajibkan al-ihsan. Ihsan itu masdar dari ahsana. Ahsana yuhsinu ihsanan. Maknanya idza ata bil hasan, jika dia membawa kebaikan. Jadi maksudnya innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan berbuat baik. Apa maksud dari kebaikan itu di dalam hadis ini? Kata Imam Ibnu Hajar, wa huwa ma hassanahu syar'u la al-aql. Yang dimaksud dengan berbuat baik itu adalah apa saja yang dinyatakan baik oleh syariat, oleh Allah Ta'ala, bukan oleh akal manusia. Ini menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa juga dilihat di dalam kitab Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Tulisan dari Al-Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Kata beliau, summa min ahkami syar'i at-taqbih wa tahsin. Kemudian yang merupakan bagian dari hukum syariat itu adalah ada at-taqbih, sesuatu yang tercela, wa tahsin, dan sesuatu yang terpuji, yang baik. Wa huma raji'ani ilal amri wan nahyi. Terpuji dan tercela, kata beliau, itu kembalinya kepada perintah dan larangan. Fala yuqabahu syai'un fi hukmillahi ta'ala li'ainih, kata beliau. Tidaklah sesuatu itu dikatakan jelek di dalam hukum Allah Ta'ala karena ain atau sesuatu itu sendiri. Kama la yuhassanu syai'un li'ainih. Sebagaimana juga sesuatu itu tidak dipandang terpuji karena zat sesuatu itu sendiri. Ini poin yang saya rasa sangat penting untuk kita garis bawahi di dalam hadis ini.
bahwasanya ukuran berbuat baik itu adalah perintah dan larangan Allah Ta'ala. Ini tentunya untuk perkara yang masyru', perkara-perkara yang terkait dengan adanya syariat. Kalau perkara-perkara sains, teknologi, itu baik buruknya dari sisi canggih enggaknya itu dikembalikan kepada ahlinya. Masalah rasa, mana nyaman Indomie atau mie sedap misalnya, maka enggak perlu dalil. Tapi perkara-perkara yang terkait dengan penentuan status hukum, maka itu kembalinya kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, marah ini baikkah buruk? Tidak kita hukumi langsung marah itu buruk atau marah itu baik. Tidak. Tapi buruk baiknya marah itu terkait dengan syariat. Kalau Allah perintahkan marah, kita tidak marah, maka itu berarti buruk. Tidak marah itu buruk karena Allah perintahkan. Ketika Allah cegah kita marah, tapi kita justru marah, itu juga buruk. Karena apa? Ya, menyelisih dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan hadis ini adalah tahsinul a'mal al-mashru'ah. Jadi berbuat baik yang dimaksud di dalam hadis ini adalah memperbaiki amal yang dimasyru'kan, disyariatkan. Tidak sekedar memberikan kesenangan kepada orang lain. Kalau sekedar memberikan kesenangan itu dikatakan berbuat baik, maka orang yang selingkuh itu bisa jadi dikatakan berbuat baik karena memberikan kesenangan kepada pasangan selingkuhnya. Orang yang pacaran bisa dikatakan berbuat baik karena dia ya membahagiakan pasangannya. Orang yang membantu Joko Chandra untuk melarikan diri dikatakan berbuat baik karena dia menyenangkan si Joko Chandra. Jadi tidak semata-mata menyenangkan orang lain. Tapi yang dimaksud dengan berbuat baik di sini adalah memperbaiki amal-amal yang itu sudah disyariatkan. Sholat misalnya, diperbaikilah sholatnya. Karena sholat itu sudah merupakan, kalau itu sholat lima waktu itu wajib, perbaiki. Berdakwah, perbaikilah caranya. Melakukan tugas sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaiki. Itu maknanya tahsinul a'mal al-mashru'ah. Dan itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Apalagi kita katakan kita berbuat misalnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kita sholat karena Allah ta'ala. Kita berdakwah karena Allah ta'ala. Maka sudah jadi kemestian kalau kita itu betul-betul mengatasnamakan perbuatan kita ini untuk Allah ta'ala, maka sepantasnya kita itu melakukan dan memberikan yang terbaik dalam perbuatan kita. Jangankan untuk Allah ya. Kita punya dosen, kita dikasih tugas. Maka kita berupaya untuk mengerjakan tugas itu yang terbaik. Paling tidak ada keinginan itu yang terbaik yang kita kumpulkan. Seorang karyawan diberi tugas oleh bosnya, maka dia akan kerjakan yang terbaik. Padahal bos maupun dosen itu tidak menentukan nasib dia. Lalu untuk Allah Ta'ala, masa kita kemudian beri yang seadanya? Maka ini lillahi ta'ala, untuk Allah akhirnya sembarangan. Tentunya orang yang berakal tidak demikian. Kalau untuk manusia aja kita ingin yang terbaik, tentunya untuk Allah Ta'ala yang dia menentukan baik buruknya hidup kita. Yang menentukan apakah kita selamat atau celaka. Logikanya kita harusnya memberikan yang terbaik. Ini kaitan dengan hadis ini, Allah wajibkan kita berlaku baik, yakni dalam perkara yang disyariatkan. Jadi innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Jadi ala kulli syai' bisa dimaknai ila kulli syai', bisa dimaknai fi kulli syai'. Jadi berbuat baik kalau fi kulli syai' di dalam segala hal, kalau ila kulli syai' kepada setiap hal. Jadi kalau di dalam semua hal kita melakukan apa? Lakukan yang terbaik. Kalau kepada segala sesuatu kita mau
berlaku baik kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain, beri perlakuan yang terbaik. Fa idza qataltum, kalau kalian membunuh. Nah, ini sebagai contoh mempertegas tadi bahwasanya baik dan buruk itu bukan ditentukan oleh zat dari perbuatan itu. Di sini dicontohkan oleh Rasulullah, fa idza qataltum, kalau kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka berlaku baiklah dalam cara kalian membunuh itu. Orang membunuh orang lain dengan sengaja, dia wajib dikenai hukum bunuh kecuali ahli warisnya memaafkan. Orang zina muhsan, kemudian orang yang murtad, itu hukumannya hukuman mati. Tetapi tadi itu kalau murtad ada jarak untuk bertobat. Rasulullah katakan kalau kalian membunuh itu fa'ahsinul qitlah. Baiklah, berbaiklah dengan cara membunuh, yakni jangan disiksa. Dibunuh ya bunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Kalau kalian melakukan penyembelihan terhadap hewan ternak kali ini, maka perbaikilah kalian dalam menyembelih itu. Wal yuhidda ahadukum syafrotah, hendaknya mata pisaunya itu ditajamkan. Wal yurih dzabihatah, dan ditenangkan hewan yang mau disembelih tadi.